kendaraan kan? Iya. Oh, ya kan? Kita ke Bandung lewat jalur yang khusus. Khusus pokoknya. Pokoknya ada. Jadi bening dulu nih harusnya. Sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, enggak terlalu panjang. Cuma masuk 2 juta persis tol. Tapi kalau jembatan ini ada di Kalimantan, bahaya. Galego! Dari kilometer 69 kita masih setia di pinggir tol menuju Bandung. Sesuai dengan target kita, ke Bandung melalui jalur 4 alias jalur pinggir tol. Ini ngaco, dia kagak bisa katanya. Ke Bandung. Masa ke sono kan nanggerai. Masa mau raik-raik ke sana, nggak mungkin dong. Kadang kita ke bawah posisinya. Pak. I was a fool to let you down. Now you run. Oh, now I'm crying. Cause I want you back. Cupid, Cupid, send his kisses to me. Cupid, Cupid, tell him he belongs to me. Tell him that I'm still deeply in love. Cupid, Cupid, send his kisses to me. Cupid, Cupid. Mana nih? Mana nih John? Kayaknya bisa nih John. Hah? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Hajar Ben. Bisa. Kali lagi, John. Ini pecahannya Kali Ciliwung ya? Iya. Ternyata ini waduk, John. Biasa, katanya baru diresmiin ya, Cak? Iya, ini baru diresmiin. Kayaknya 2 minggu, 3 minggu lalu deh sama Pemda DKI. Waduk, John. Buat ini kayaknya, apa namanya? Oh. Sampan, biar sampan. Buat resapan biar mengatasi Jakarta banjir, bisa jadi. Jer, lewat situ bisa tuh Jer ya? Bisa Jer? Di enduroin tuh Jer. Kalau gua lihat sih harusnya bisa ya. Coba lihat Google Map. Seru nih. Top, net. Ini harusnya kita keluar dulu nih. Keluar, masuk lagi ntar. Mana tuh? Jatiwarna. Wow, jauh banget ke Lampungnya, John. Kalau lewat melipir sini udah keputus nih. Hah? Bisa? Bisa nih kalau kita terabasin nih. Bisa, ini kita angkat aja kalau gak bisa. Angkat. Lihat sih jalan setapaknya ada John. Ditelusurin lagi kayaknya masih dalam nih perkebunan pohon pisang nih. Biasanya kalau udah ada jalan setapak gini bisa nembus perkampungan ya. Kalau nggak jati bening. Baru jati warna. Jati bening dulu nih harusnya. Kita coba kali ya. Tapi gua tanya anak-anak dulu nih. Sikat nggak? Sikat. Bisa, ya. Ini sebenarnya ada jalur, Om Juan, ini ada jalur,
Ya kalau kita terabas aja sih bisa. Bisa ya, mungkin 7 motor perlu waktu 3 sampai 4 jam hari. Soalnya di situ obstacle-nya lumayan tanjakannya. Cuma yang jadi permasalahan takutnya jadi kita ngajarin yang kamu ya, legal nih. Takutnya nanti ada yang video ini. Iya. Viral. Siap, rabasnya sampai pinggir tol segitu amat, John. Tapi gitu. Iya. Demi konten. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang kita hindarin. Tuh. Kita hindarin itu perkataan-perkataan dari teman-teman Republik Jari. Iya. Terus, jadi kita lebih baik menghindari ini terjadi. Iya. Kita nyari jalan yang lain. Cari jalan yang lain. Ya nggak kalah serunya juga. Bukan yang nggak seru, tapi ya pokoknya. Jerry bilang sih katanya di sini mau bisa nih kalinya cetek. Iya, cuma tanjakannya tuh PR tuh. Dorong-dorongan itu. Beda ya, mungkin cucunya selukut lah. Cucunya selukut. Kesimpulan dari jembatan ini adalah cukup satu kata. Ya haba. Apa tuh? Apa? Bahaya. Ya. Istilahnya kalau konstruksi jalan tol ini mini budget nih. Iya, mini budget. Kalau enggak budgetnya banyak di diambil. Jalan. Kerjalah sono. Bisa kalau motor berarti. Bisa sampai ke jalan raya atau apa gitu. Wih deh, cakep nih. Lu bawa aja dah, lu kameranya ngeri jatuh. Pentop-pentop. Sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, enggak terlalu panjang. Cuma masuknya ini nih. Ini kalau enggak joki-joki yang udah pernah dan dibantu agak susah juga. Batu takutnya ngepot belakang set, plung. Amblas.
jadi handicap tuh. Batu itu jadi handicap tuh, padahal kecil banget batunya. Kalau di jalan biasa mana atuh tuh. Ini masih di Jakarta nih. Ya, bisa ya? Masih daerah Pondok Gede. Masih Pondok Gede. Kita udah nemuin begini karena kita menghindari tadi pinggir jalan tol yang memang enggak bisa diterabas dan kita juga tidak memutuskan untuk yang melewati yang bambu. Betul. Karena mengandung resiko. Mengandung resiko dan enggak boleh itu terlalu bahaya, terlalu nempel banget sama jalan tol. Lalu bikin melek, Om Juan. Gak cuma kontennya doang. Wah, dia doa dulu. Oh, sikap. Terus viral, malu deh. Baca doa apa tadi? Makan. Oh, Yasin, banyak bener. Belum beres. Ntar, disambung. Bisa dong sendirian. Jagain lah, ntar nyungsep lagi. Nggak lucu, udah pagi-pagi udah basah. Di siang nih ya. Ayo. Kaki gua diinjak sama ban. Untung aja pakai Corsa. Ayo. Nah, bang dorong aja, Bang. Enak ya. Malu dia. Malu. Ada gitu. Orang malu. Gak seberapa tapi ngeri. Gak seberapa.
mantep banget gua pakai Corsa. Mau jalurnya licin, mau jalurnya lumpur, mau aspal, mantap, tangguh maksimal. Begitu nih. Iya, ini lu berani naruh berapa menit untuk Jerry? Oh iya, iya. 10 menit. Iya. Bongkar ya kalau dia 15.09. Iya. Jerry mulai bekerja. Oke, dari sekarang. Enggak bisa ya? Handicap banget ya Jerry. Oh, ngeri Jerry.